Duh, ada satu yang kita pulangkan. Duh, pulang. Ah, kita ketemu kita semua. Shit. Loh, aku mau ambil parsa, Bang. Kok beli Erik sih? Aduh. Kasus kalau ini sih. Tuh, ambil beli Erik. Padahal niatnya mau parsa. Selamat datang kembali di Magic Chess. Hari ini kita akan bermain beli Erik karena terpaksa, tentu saja. Wih, tumbalnya banyak ini langsung. Oke, boleh. Tumbalnya sisa ruby ya, mantap. Ini kita bakal mencoba bermain natur triple six kalau jadi. Purify tuh, purify. AB3 ya? Iya, ada. Mana? Bersiaplah untuk mati. Semua yang datang ke sini, tinggalkan harapan. Tinjuku tidak akan meleset. Fox TM, wah, real? Bang Fox? Yang dulu main Franco sekarang main apa gak tahu? Emang masih main dia? Ayo Krok, kamu lemah banget sih Krok. Astagfirullah. Yalah, udahlah. AB-nya menang kah? Aman-aman, dia kalah. Wow, langsung dapat tumbal. Tapi kita cari BM dulu. Jangan dimasukin. Nanti kalau dimasukin, enak dong. Funny-nya. Pembangunan funny, enak nanti. Aneh. Loh? Bang? Rip aim kah? Walah weh, tapi kita kalah tetap aja sih karena ya kalau kita cuma WM2, bintang 1 semua lagi. Semua yang datang ke sini, tinggalkan harapan. Oke, man. Gas WM dong, apalagi? Langsung taruh di Mia kalau ada, tapi nggak ada. Ada kurungan kah? Ada. Isinya lanci. Gini. Wah, ya ampun, Mia-nya dicuri semua, bang. Weh, udahlah jangan main Mia lah. Kemana Mia aku nanti bintang 3? Kalian ini. Ayolah. Lambat banget, ayolah ya. Ledar, piu, ledar, piu. Wah, aman. Layla Spirit. Starfield. Semua yang datang ke sini, tinggalkan harapan. Kok sekarang Nero udah nggak 3000 dunia? Bosen dah. Sekarang Aldous. Semua yang datang ke sini. Apa nih? Enggak usah, enggak diajak. Kamu kalau beli single aspiran enggak diajak kamu. Kamu kalau beli single aspiran enggak diajak kamu. Main sendiri. Mia. Wow. Ada siapa itu namanya? Ruby lagi, coy. Boleh. Kita bertemu Harry Potter. Nyala. Oh, aman. Enggak nyala, guys. Kita kalah kan? Dan untungnya dia gak nyala. Semua yang datang ke sini. Aman. Ah, nyala. Mamam kalian. Siapa yang kena nanti? Makasih, Bang. Aku main atur, kamu main api. Kita sama-sama
membuat mereka cepat pulang ya. Tapi nanti kalau late game kita ketemu kamu surrender ya. Aku takut. Sumpah gak ada niat cuy. Aku benci banget kalau misalnya aku gak dapet apa-apa sedangkan musuh itu wangi gitu. Benci banget tuh. Karena itu kelihatan banget kayak disetting sama Muntu. Nah ini teman-teman, kalau launcher gak dipake padahal udah kebuka, itu berarti orangnya buta map. Kita ketemu dengan Evanescent. Dia mau main aspiran dubi. Sepertinya funny ya. Ayo Layla, kamu pasti bisa Layla. Lay. Piu. Boleh. Ini kita cari Angela Blazing Marksman. Kita main meta baru ciptaan Nero Aspirate, yaitu Nature Marksman. Wild Strength bagus banget. Jangan ditinggalkan Wild Strength. Nah ini ada Mia. Assassin jual. Dapat apa nih? Buku. Sial betul lah. Blazing Nature enggak. Elementalis. Ya udah kita ke elementalis. What the hell? What the hell? Oh my god. No way. Yeah. Kalau kalah kita jual. Iya kan? Menang sih masa kalah. BTW editor sensor, aku mau lihat notifikasi editornya aku sendiri, semoga aku enggak lupa. Hyper BBC emang no counter. BBC. BBC. Itu pas aku main Brody cuy. Bang BBC. Dosa, siapa tadi? Dimas ya? Hey Dimas, kamu mau nonton? Dosa kamu. BBC apaan coba? Hah? Rasis. Mas Dimas. Ya seperti yang Nero udah katakan, kita cita-citanya adalah ke 666 Nature. Dan karena blessingnya Ruby adalah apa tadi? Elementalis. Jadi kita bakal ke elementalis coy. Cuman masalahnya teman-teman, kayak mana ceritanya Mia masuk? Hah? Kayak mana ceritanya Mia masuk kandang? Padahal yang paling kiri itu Beleric. Nggak jadi. Aku mau ngejokes, tapi jokesnya berlebihan. Nggak usah. Mia mana dah? Itu yang main Mia udah pulang loh. Ah. Ada Angela, semoga Angela blessingnya WM karena nyambung WM Natur Elementalis. Dia dari tadi membedil belakang guys. Buset, Grok emang tebel banget sih bang. Apalagi kalau Mia kita Star Volley. Haram. Minimal jangan kalah. Mantap. Iya Dimas. Sama ini baterai ternyata 16 coy. Mungkin Dimas itu adalah Dimas Kanjeng taat pribadi. Apa kalian ingat kasus Dimas Kanjeng? Pasti enggak. Yes. Dapat kristal. 666 di depan mata, guys. Ini Nero udah seneng banget. Ini kalau misalnya digagalkan oleh Muntun, awas ya kamu Muntun ya. Kantormu tak cari. Tak bakar. Bercanda. Enggak beneran. Iya, aku enggak bisa dong.
Kalau nggak salah di Cina, masa Nero tiba-tiba ke Cina untuk membakar kantor? Nggak boleh. Ilegal. Kita bertemu dengan Fox. Wow. Dia ice bro. Dua purify. Gak fungsi bang. Udah satu aja bang. Ambil yang besar, kan yang besar ada. Oh, diganti sama dia. Yang besar ada physical attack kan. Agak lain. Wait, Mia udah mau bintang 3. Mia. Yes. Kapan-kapan kita hyper BBC lagi ya. BBC lagi. Angela ini belum blessing nih, belum blessing yang pas dari tadi nih. Ini kan tadi main apa tadi? Fanny ya, ganti Zilong coy. Tapi kalau Zilongnya memukul Grok setebal itu mau gimana kau bang? Kau mau apa? Lihatlah, ada Cloud Bread di awan. Mending premium apa Shiny guys? Mending Blazing Blade lah. Iya kah? Nero pencet apa itu tadi? Tahu Nero tuh tahu, itu pura-pura nggak tahu. Kalian nggak usah menghujat. Tak sikat kalian nanti. Kalian tak sikat biar apa? Biar bersih. Wah lucu. Aduh, cakar apa mirror ya? Mirror lah, cakar udah ada tuh. Dikasih dua cakarnya mantap. Ini aspiran nggak usah sih. Oke, semoga WM. What the hell? Grognya setebal itu. Ini buat kalian yang nggak tahu, kalian baca. Grog itu semakin banyak yang disundul, hasilnya semakin tebal. Jadi kayak begitu tuh wajar cuy. Wajar untuk di ban karena laknat. Oke, menang. Aku punya Cloud Bread. Semua yang datang ke sini tinggalkan harapan. Jangan dengap, marksman dulu ngap. Gini ngap. Cakra lah, cakra boleh cakra tuh. Please kita baru satu ya. Oh, oke. Bisa. Cloud Bread, aku pun. Yes, selamat. Kayaknya. Agak serem cuy. Gak punya stun ya? Gak punya anti stun. Biar kita clone lah. Ya kan, 66 kan? Berarti kita kurang 3 sinergi. Yes, betul sekali. Apakah Nature as Spirit 666 adalah hal yang nyata? Ini rame banget sih. Buset. Emang Mystic Summoner masih meta bang. Nah kan rungkat kan. Aman ya bang. Aman ya bang. Wah pulang. Ya maksudnya sekarat semua ya ampun. Ini gak mungkin dapat slot lagi. Kita gak dapat slot, gak ada kristal. Ah.
tidak ada 666. Maaf Nero terdiam karena no 666 bro. Bang, kamu bisa dipindah kan bang? Pilih yang depan bang, biar kena banyak bang. Belakang mulu udah dari tadi ya. Kenapa sih? No, ada satu yang kita pulangkan. No, pulang. Gara-gara api. Dua kali ya aktif. Gara-gara api pulang semua. Enggak sempet. Sik sik sik. Emot sedih, emot sedih. Emot menangit. Ah, kita ketemu kita semua. Ibu. 666 bu. No, apa yang terjadi teman-teman? Shit. Aku nyimpen duit untuk memaksa naik level. Itu kita kalau dapat slot, terus kita naik level, dapat satu blessing bisa. Tapi gara-gara api, gamenya jadi cepat. 21 menit. Biasanya 30 menitan. Api, api. Rembuk.